Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So di video kali ini cikgu nak tunjukkan cara untuk merekod kehadiran pelajar bila kita melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran secara online. Untuk video kali ini cikgu ajar cara menggunakan Google Classroom untuk merekod kehadiran. Dan ini adalah cara yang paling mudah tetapi sebenarnya dia tak berapa praktikal sangat. Okey, tapi dia paling mudah nak buat. Okey, kita masuk dekat kita punya Google Classroom. Okey, ada setengah pencerah dia dah letak link dekat desktop. Okey, sebab dalam kursus yang dianjurkan oleh JU, JU Farah dia ada tunjuk cara buat link dekat desktop. Tapi cikgu apa-apa suka masuk dekat email. Sebab dekat desktop tu selalunya memang dah penuh macam-macam. Lepas tu nak cari kadang susah. So cikgu memang suka guna melalui email. Okey, kita pergi dekat kita punya email. Okey, dekat sebelah kanan ni just scroll je dekat bawah, nanti jumpalah classroom. Okey, ambil classroom ni. Okey, lepas ambil classroom ni, so kita masuk dekat kelas yang kita nak buat kehadiran tu. Contoh saya dah buat kelas 3 Mawar Berduri ni, form 3. Okey, so ini pelajar-pelajar saya. Pelajar-pelajar tua. Sorry, tua sensitif, pelajar-pelajar otai. Okey, kelas dewasa. Okay, so nak buat kehadiran, okay, kita pergi je dekat classwork. So first kali bila kita guna Google Classroom ni, kita kena organize betul-betul lah. Sebab sebenarnya Google Classroom dia macam management class, tapi kita still kena organize betul-betul. Maksud saya, jangan bercampur aduk lah dia punya content tu. So caranya ialah kita create, kita buat week by week. Okay, ataupun nak buat by topic pun boleh. Okay, saya buat by week sebab dia ada kaitan dengan attendance. So create, ambil topik dulu. Okey, ambil topik dulu. Kita nak macam nak buat satu folder untuk week 1 dulu, okey. So kita type dekat sini tajuk kita week 1 sesi 2020/2021. Okey, so apa sahaja yang berkaitan dengan week 1 ni kita letak dekat dalam ni. So senanglah kita nak organize. Katakan kita nak buat week tu pula, buat topik lagi satu. Okey, week 2 sesi 1. Okay, so ini week tu. Lepas tu kalau kita nak susun ikut kedudukan, just drag je. Okay, tadi dia duduk kat atas kan, sebab apa yang terkini kita buat dia akan duduk kat atas. So kita nak organize, kita klik dan juga kita drag, so dia ikut susunan lah, week 1, week 2. So kita nak cari pun senang. Okay, ataupun kita juga kita boleh move up. Nampak ni, okay. Sekarang dia week 2 kat bawah, kita nak move ke bawah. Kita just click je dan move down. Okay, so dia dah tersusun. Okay, kita buat lagi sampai week 3 lah. Okay, so kita buat week 3 sesi add. Okay, so ingat tadi macam mana cara kita nak susun balik? So yang ini kita nak letak bawah, jadi kita move down. Okay, kita move lagi. Okay, move down lagi. So kita nampak sekarang kita ada week 1, week 2, week 3. So lebih organized lah. So apa-apa yang berkaitan dengan week 1 kita letak dekat sini. Okay, tutorial kita ke, apa yang berkaitan lah. So senang nak cari kan. Okay, sekarang pada week 1 ni kita nak buat attendance pelajar. So sebab tu saya kata tadi, kalau kita ambil kehadiran guna Google Classroom, dia tak berapa praktikal. Sebab bayangkan, kita ada 18 minggu, maksudnya kita kena buat 18 kehadiran. Okay, cara nak buat attendance pelajar, senang je. Kita klik dekat button create. Kita ambil question. Kita tanya soalan dekat dia. Okay, kita buat question. Lepas tu, kita tulislah dekat sini. Kehadiran week 1, mungkin kita boleh masukkan tarikh. Okay, 22 hari bulan 6. Okay, hari pertama kita mula bekerja. So instruction ni sebab nak bagi semangat dekat pelajar untuk hadir ke kelas, mungkin kita boleh cakap tanya anda, buatlah kata-kata motivasi sikit. Kalau saya mungkin boleh tambah, ikutlah, gunalah bahasa motivasi kawan-kawan. Okay, lepas tu kita bagi instruction. Jangan duk feeling-feeling je, bagi instruction. Okay, sila
menandakan kehadiran kelas. Kelas apa nak tulis? Kehadiran mungkin kita ada tutorial kuliah, praktikal, tanda kehadiran tutorial. Kelas tutorial kot, eh. Kelas tutorial. Nama kelas tak perlulah sebab ini memang Google Classroom untuk mawar berduri. So kalau nak tulis boleh, tak nak tak apa. Tulislah. Okey. Bukan banyak nak tulis pun. Okey, tambah pula kelas saya mawar berduri ni kelas pelajar-pelajar veteran. Okey, so kena tulis satu. Okey. So dah tulis kat sini. Okey, sekarang dia kena tick dia hadir. So sebelah kanan ni kita jangan ambil short answer, kita ambil multiple choice. Okey, lepas tu dekat option 1 ni kita tulis hadir. Okey, option 2, option 3 tak ada lah sebab kalau dia tak hadir, takkan dia nak klik dia tak hadir kan. Kita ambil yang hadir saja. Yang hadir tu maksudnya dia buka kita punya Google Classroom. Kalau kita share soalan ke dia jawab, kita share video dekat Google Classroom ke dia tengok. So dia tick hadir dekat situ. Okey, sebelah kanan ni pula point tak perlu, tak ada markah lah. Okey, due date. So kalau kelas kita pada 22 hari bulan 6, so kita setkan attender ni hanya berfungsi pada 22 hari bulan 6 sahaja untuk pastikan dia tik hadir pada hari itu sahaja dan kita tetapkan masa. Contoh kalau kelas kita pukul 8, okey, kalau kelas pukul 8 kita mungkin setkan tempoh masa dia orang boleh tik hadir adalah 8 hingga 8:30 kot. So due date dia mungkin kita boleh letak 8:30. Cepat sangat ke pukul 9 lah. Okey, pukul 9. Okey, pukul 9 pagilah. Okey, so kelas tutorial. Okey, kita nak tulis masa ke? Okey, masa. Masa kelas. Masa kelas mungkin kita tulislah 8 hingga. Oh, sorry. 8 hingga 9. So, attendant itu hanya akan membenarkan pelajar untuk tik hadir di antara jam 8 hingga 9 sebab kita dah set dekat sebelah sini 22 Jun dan last pukul 9. So bagi pelajar yang tik kehadiran selepas pukul 9, maka dekat kita punya record kita boleh nampak siapa yang tik hadir pada masa yang sepatutnya dan siapa yang tik hadir selepas waktu kelas. Dan kita boleh tahu siapa yang tak tik, maksudnya yang memang betul-betul tak hadir. Okey, lepas kita dah siap buat benda ni, kita pun klik button ask kat sebelah atas kanan. Okey. So dah siap kita punya kehadiran, nampak dia duduk kat atas kan? Okey. So kita nak masukkan dekat dalam week 1. So kita klik je ni, tarik masuk sini. So kita dah boleh check dah kehadiran pada week 1. Kita nak tengok. Okey, kita nak tengok. So kita klik dekat sini. Bila klik dekat sini, kita nampak sebelah kanan ni kita dah hantar pada seorang pelajar. Kita nak tengok pelajar mana yang dah terima. Ni, okay, Azri Haziq dah terima message untuk rekodkan kehadiran dan dia akan buka link tu. Okay, dan dia akan buka. Okay, saya tunjuk contoh macam mana kalau pelajar tu jawab. Okay, so pelajar buka dia punya Google Classroom dekat phone dia orang. So dia akan nampak lah kat situ kehadiran week 1. Lepas tu dia akan tick dia hadir dan turn in. Bila pelajar tersebut tik kehadiran, so kita boleh tengok dekat record dekat sini. Okay, handed in dah ada seorang. Maksudnya dah seorang pelajar hadir. Nampak ni? Hadir dekat bawah ni, hadir seorang. Sebab pelajar saya seorang je. Okay. So kita nak tengok siapa yang hadir. Ni. Itu sahaja untuk buat rekod kehadiran yang paling mudah. Okey, sampai sini dulu. Terima kasih. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.